Dan apa sih Mas kata teman-teman di daerah Nganjuk sana tentang UD Barokahmu Tenggresik itu Mas? Harga murah, barang bagus. Wah. Nganjuk Kediri. Gowo Alphard. Gowo Alphard Jawa. Melakukan pembayaran ya. Subuhane cali ya. Ya rokok, ya ngombe banyu putih, ya kopi. Loh. Iki. Nah, itu lo Mas, bukan cash ini Mas. Kabel abal Mas. Nah, cash. Cash. Oh, dari kap song ya. Untuk kalian ya, kalau mau cari motor bekas ya, ya inilah stok motornya cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Welcome to my channel UD Barokah Motor Gresik Official. Ini laki-laki tetap bersama calon ya. Sales paling gokil, paling keren, paling lucu, paling ganteng, paling gendeng pokoknya. Lah, ini video sebelumnya tadi ya. Ini calon sudah omongin Ninja KRR. Ini tahun 2014. Ini belum calon cuci ya. Ini kemarin baru datang. Sekarang laku lagi. Ini plat AG ya. Ini plat Kediri. Ini ya benar, Kediri. Iya. Nganjuk. Oh, Nganjuk. Ini plat Nganjuk ya. Ini jauh banget. Ini pembelinya ini dengar-dengar dari Kediri. Malam-malam datang ke sini ke UD Barokah Motor Gresik membeli motor Kawasaki Ninja KRR. Wow. Ini luar biasa banget ya. Ini pembeli kita jauh banget. Oke, tanpa basa-basi ya, basa-basi busuk, coba kita kenalan sambil ngobrol-ngobrol sebentar. Kamu support channel ini setiap hari. Ingat guys, karena subscribe itu gratis, gratis. Mas Bro, monggo. Selamat malam Mas. Malam, Mas. Iya, hadapi ke kamera biar gantengnya masih kelihatan. Hah? Ini jauh banget Mas ya. Bisa diperkenalkan Mas, namanya siapa dan alamatnya di mana Mas? Saya Agus dari Nganjuk. Nganjuk Mas. Wah. Wow. Jauh. Iya, ini iya di Barokah Motor Gresik. Lah ini dari Nganjuk ke sini mungkin sudah melewati ratusan showroom Mas ya. Yeah. Ini dan ini masih pun sudah menyeleksi dan di sini adalah tempat terbaiknya Mas ya. Yeah. Membeli motor di UD Barokah Motor Gresik. Gini Mas, calon mau tanya Mas. Apa sih Mas kelebihan UD Barokah Motor Gresik sehingga masih membeli motor di tempat kami Mas? Dari udah terkenal barangnya jaminan Mas. Lu gitu Mas ya. Ya. Udah terkenal Mas udah ya. Terkenal. Oh iya iya iya. Wah, ini istimewa banget Bro ya. Dan apa sih Mas kata teman-teman di daerah Nganjuk sana tentang UD Barokah Motor Gresik itu Mas? Harga murah, barang bagus. Wah. Ini berarti enggak rugi Mas ya. Enggak rugi jauh-jauh. Dari Nganjuk ke Menganting Gresik ya. Ini membeli motor di sini. Pokoknya untuk kalian ya yang wilayah Nganjuk dan sekitarnya, kalau mau cari motor bekas, bergaransi, berkualitas baik, harganya murah, ya di sini tempatnya, di UD Barokah Motor. Oke, siapa tadi namanya? Mas Agus. Mas Agus ya, nih calon sering kelupaan karena calon wawancara yang ketiga kalinya. Huh? Ya iya. Jadi tadi siang, terus sore, terus malam ini Mas. Jadi pembelian di sini tuh seperti minum obat Mas ya. Tiga kali sehari. Oke, nih Mas Agus, untuk perasaannya Mas Agus setelah memiliki motor ini Mas, gimana Mas? Puas. Puas. Seneng. Apalagi Mas? Seneng. Seneng. Ya. Terus apalagi? Sudah cukup ya kayak ini Mas Agus kebingungan ya, mungkin saking bahagianya ini Mas Agus. Oke Mas Agus, ini gimana untuk pelayanan kami Mas di UD Barokah Motor Gresik Mas? Puas Mas ya. Untuk harganya Mas? Harganya murah. Murah, terjangkau banget Mas ya. Terjangkau. Ini untuk kalangan muda insya Allah ya.
Untuk harga di sini saya jamin sangat-sangat terjangkau dibanding yang lain. Oke, Mas, ini ada garansi, Mas, ya, selama 1 bulan. Jadi selama 1 bulan itu masih dalam pengawasan kami. Bila ada apa-apa bisa dicekkan di bengkelnya Kawasaki, ya, bengkel resminya aja, biar lebih enak, ya, biar nanti biayanya kami yang nanggung, ya. Tapi insya Allah untuk pemakaian 1-2 tahun, insya Allah nggak ada apa-apa, Mas. Oke. Mungkin Mas Agus bisa salam-salam untuk daerah Nganjuk dan sekitarnya. Monggo. Untuk warga Nganjuk, mari ke Barokah Motor. Mantap pokoknya. Oke, Mas Agus, mungkin ada saran-saran atau apa yang mau disampaikan kepada di Barokah Motor Gresik? Udah cukup, Mas? Lebih dari cukup, apa cukup ini? Lebih dari cukup, mantap. Oke, Mas, karena ini waktunya sudah malam, ya, ini Mas Agus ini buru-buru pulang, Mas, ya. Agus, ya, jadi calon nggak bisa lama-lama, ya. Ini sudah hampir jam 10, ya, ini hampir jam 10, ya. Lah, udah hampir jam 10, ini Mas Agus pun melanjutkan perjalanan pulangnya. Ya, kira-kira nanti nyampe sana jam berapa, Mas? Paling 1 jam setengah. 1 jam setengah, Mas, ya. Oh iya. Oke. Sekali lagi, Mas Agus, terima kasih banyak atas pembelian motornya, ya. Oke, terima kasih untuk kalian sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Untuk mengetahui video-video yang tentang motor kami, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.